Saya Isa Salafar, nama saya Cito dari Hotel Haris Country Yellow Harmony. Saya akan kasih tips buat ayam panggang yang juicy dan buttery di dalam ayamnya itu sendiri. Yuk, kita masak bareng. Kita masukkan di dalam sini ya ayamnya. Jadi di sini dulu kulitnya. Jangan sampai putus ya. Kemudian kita masukin di dalamnya. Biar dia menyerap ya pada saat dibakar. Kenapa kita taruh di bawah ini? Kan ayam itu pada saat dibakar dia ngeluarin jus ya. Jadi pada saat jus itu naik dia akan turun dan jatuh ke dalam sini. Jadi dia punya apa namanya butter ini rempah-rempahnya gak akan hilang. Jadi masuk terus ke dalam si dagingnya. Kita taruh di atas kentang. Lalu tetap kita tungguin dalamnya. Rata. Oke. Sekarang kita masukin oven. Kita masukin oven. 80 derajat Celcius. Kurang lebih 40 menit. Ya. Pada saat setengah jalan, make sure diolesin dengan mentega biar lebih nyala ya, lebih apa shiny, biar lebih mengkilat. Dan ini kita masak 40 menit kurang lebih, mungkin 15 menit kita bisa olesin, tutup lagi. Make sure suhu ayam itu harus tetap 180 derajat Celcius ya. Dan itu kalau bisa jangan diturunin karena dia akan stabil, jadi sih dia punya kulitnya juga crispy. Ini ayamnya sudah jadi. Mari kita lihat, tuh lembut kan dalamnya, jusnya harus keluar. Ya. Tuh lihat, jusnya keluar kan. Ini lihat ayam panggangnya juicy, soft, lembut. Jangan lupa perhatikan di rumah ya.